Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Bertemu lagi dengan Ayah Art Media. Kali ini kita akan membahas sebuah video viral. Di mana video tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai kolam lele yang penuh dengan ikan lele, tapi ada penghuni lain. Wah, penghuni apa ya? Mari kita tonton videonya. Viral, sebuah kolam lele yang lama tidak dikuras kini bertambah penghuni, dan penghuninya ternyata bukan lele, malahan beberapa ekor ular. Yang besarnya ada yang kecil dan juga ada yang lebih besar dari ikan lele. Kolam lele tersebut yang sudah lama tak diuras itu membuat sang pemilik kolam lele itu merasa kaget, terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa. Karena kan terdapat beberapa ular yang warnanya sekilas mirip dengan penampilannya mirip dengan ikan lele ya. Video yang beredar itu dari akun TikTok @wongsepele8691 yang pada hari Minggu 6 Maret 2022. Video itu hingga kini sudah ditonton sebanyak 23,9 juta kali. Wow. Itu di TikTok ya. Silakan teman-teman bisa mengeceknya di TikTok @wongsepele8691. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga merasa terhibur dan jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe serta membagikan video ini jika memang video ini dirasa bermanfaat. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.